فوزنا في الدنيا فوزنا في الأخرى في خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى في خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء في خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعدا والمألوف غرة للملهوف إنكم بي أدرى يا أهيل المدلول والعدا والمألوف نبحة للأكروب إنكم بي أدرى صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وطيفي بالزهراء لتعلى القدرى وتجلت بدرا إنها بأدرى وأبيها المختار والمصاحب في الغار وعلي الكرار إنهم بي أدرى صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صعدونا في الدنيا أهلي شعب المعلى وللمنا في أولى حيوا تلك المولى إنهم بي أدرى وبحاك السبطين للنبي نور العين وبجاه I'm
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Kunuzul hikmah, prophetic wisdom. Cari hikmah daripada teladan agama sepanjang sejarah. Kali ini tentang para sahabat Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ba'atha Sulaiman ibn Dawud alaihi salam ba'd wafat. Nabi Sulaiman alaihi salam mengutus mengirimkan sebagian afarid, itu jamak dari ifrit, sering merujuk kepada bala tentara jin dari pasukan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Wa ba'atha ma'ahu nafaran min ashabi. Dalam satu delegasi barangkali Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam mengutus sebagian bala tentara jin ya, bersama seorang di antara sahabatnya. Faqala idhabu ma'ah. Pergilah kalian bersamanya dan lihat apa yang ia lakukan. Jadi ada sahabatnya yang berangkat, lalu Nabi Sulaiman mengutus jin ifrit, afarid, jadi beberapa di antara mereka untuk menemaninya. Lalu lewatlah mereka, famaru bihi fi suq, mereka lewat di tengah-tengah pasar. Rafa'a ra'sahu ila sama, sahabat Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ini tiba mengangkat tangannya, mengangkat kepalanya, menengadah ke langit dan melihat kerumunan manusia itu yang berada di tengah-tengah pasar, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Fahazza ra'sahu, berjalan lagi sampai melewati satu rumah. Famaru bihi ala baitin yabkuna ala mayyit. Ia melihat di rumah itu ada orang-orang yang sedang menangisi mayit, jenazah almarhum dari keluarga mereka. Fadhahika. Tetapi kali ini kalau lewat pasar, sahabat Nabi Sulaiman ini menengadah ke atas lalu menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat lewat rumah orang yang berduka, melihat ada orang-orang menangis, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Dan kemudian lewat pada satu majlis zikir. Famaru bihi ala qaumin yadhkurunallaha ta'ala wa akharina fi batilin fahazza ra'sahu. Ya, satu kaum berzikir, sekelompok yang lain itu sedang melakukan kebatilan, perbuatan yang tidak baik, lalu ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian ia lewat lagi pada di tengah-tengah orang yang sedang menimbang barang dagangan, di antaranya ada bumbu dapur, barangkali sejenis cabai
yang sangat pedas. Lalu ia kembali menggeleng-gelengkan kepalanya melihat orang yang sedang berjualan itu. Ketika mereka semua kembali kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, fakhbaruhu bima ra'au minhu, dan jin-jin ifrit itu menyampaikan kepada Nabi Sulaiman apa yang terjadi. Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya, "Tahukah kalian apa yang terjadi itu?" Fasa'alahu Sulaiman alaihi salam, "Ara'aita idza marru bika fis-suq limarfa'ta ra'saka ila as-sama' wa nadarta ila al-ardi wan nas?" Mengapa ketika melewati pasar kau menengadah kepala, menengadah ke atas, dan kau menggeleng-gelengkan kepala? Kata sahabat ini, "Ajibtu minal malaikati ala ru'usin nas." Aku takjub pada para malaikat yang dalam tanda petik bertengger di atas kepala manusia. Apa takjubnya itu? "Ma asra'a ma yaktubun." Alangkah cepatnya mereka menuliskan segala sesuatu yang ada pada kita itu. Jadi tengah-tengah pasar, tengah-tengah kesibukan, para malaikat itu menuliskan segala sesuatu. Malaikat yang Allah Ta'ala amanatkan untuk mendampingi kita. Sahabat ini takjub betapa cepatnya malaikat itu menuliskan semua yang terjadi, betapa banyaknya peluang, kesempatan baik atau buruk yang terjadi di tengah-tengah kita. Lalu wa minan nas ma asra ma yamilun, aku takjub karena malaikat begitu cepat menuliskan dan manusia begitu lambat dalam berbuat, begitu lambat, bahkan melambat-lambatkan diri. Lalu engkau lewat satu rumah, orang-orang itu menangis dan kau malah tertawa. Sahabat berkata, "Marartu ala ahli baitin yabkuna ala mayyit wa qad adkhalahu Allahu al-jannah." Karena aku melihat keluarga itu menangis sedangkan ruh almarhum itu sedang berada dalam kenikmatan surgawi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kau lewat, kemudian menggeleng-gelengkan kepalamu pada jual beli cabai yang pedas itu. Aku takjub seringkali manusia menghindari sesuatu yang sebetulnya adalah obat baginya. Jadi ada begitu banyak hal yang Allah telah hadirkan bagi kita yang sebetulnya mendatangkan manfaat bagi kita, tapi kita cenderung menjauhinya. Sahabat ini takjub dan menggeleng-gelengkan kepala. Wa nadartu ila qaumin yadhkurunallaha wa akhirina fil batil fa ta'ajjabtu wa dhahika. Dan aku juga takjub karena zikir, ada satu kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala, yang lain tidak. Ia tertawa. Mengapa? Karena sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membawa mereka yang berada dalam kebatilan itu, mendekati mereka, mendampingi mereka, menyertai mereka, mudah-mudahan bisa membimbing mereka. Bukan kita sibuk di majlis zikir sedangkan di sebelah kita ada yang sedang tenggelam dalam kebatilan. Bukan kita sibuk dengan wiri dan lisan kita dan itu baik, tetapi zikir yang hakiki, mengingatkan orang yang hakiki adalah dengan mendatangi mereka, hadir dalam kehidupan mereka, berusaha membahagiakan mereka, melepaskan menunggu beban kehidupan yang ada pada mereka. Karena itulah Nabi Sulaiman mengutus jin-jin ifrit ini untuk melihat bagaimana sebetulnya begitu banyak hal yang tidak terlihat seperti apa adanya. Kita menangis pada saat majlis duka. Pada saat yang sama kita yakin juga insya Allah almarhumin kita berada dalam kenikmatan surgawi. Lalu kita menikmati waktu senggang kita, padahal sebetulnya malaikat begitu cepat mencatat bahkan setiap detiknya 0,0 sekian detik dari apa yang terjadi pada kita, dari kata-kata kita, lisan kita, guratan pikiran dan batin kita, erangan, keluhan, segala sesuatu yang terjadi dalam benak kita tidak lepas dari catatan para malaikat. Dan takjub juga bahwa ada yang beribadah tetapi tidak hadir untuk mendekati, membimbing atau memilih jalan ibadah itu dengan ibadah-ibadah yang kita sebut ritual, dan itu sangat baik.
sangat baik, lebih baik sekiranya kemudian dibersamai dengan ibadah sosial. Bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah ritual dan juga bulan ibadah sosial. Wa'alaikum minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa rithahirin wa alhamdulillahirrahmanirrahim wa ma taufiqi illa billah alaih tawakkaltu wa ilaihi mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين. Para pemirsa Hadi TV yang saya cintai, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ahli baitnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh tentu istiqomah yang paling mulia untuk kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak mudah menjalankan istiqomah itu, bahkan untuk seorang nabi sekalipun. Sehingga beliau pernah berkata, "Sayyabatni Hud wal Waqiah." Surat Hud dan surat Waqiah membuat rambutku beruban, kata Rasulullah. Apa yang berat yang beliau tanggung dalam surat Hud dan surat Al-Waqi'ah? Yang beliau dengan berat ditanggung dalam surat Al-Waqi'ah ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirt." Hendaklah kamu istiqomah dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah berarti juga bersabar, menanggung apapun yang bisa menyimpangkan kita dari jalan keimanan. Itulah yang ketika di pada waktu Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wa alihi menerima firman Allah, "Kaifa sabruk?" Bagaimana kesabaranmu kalau kamu nanti harus menahan kelaparan, kalau kamu nanti harus mendahulukan keluargamu, mendahulukan orang lain ketimbang dirimu? Dan Rasulullah bersedia menanggung itu. Ucapan kaifa sabruk itu juga yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada Imam Ali. Bagaimana kesabaranmu nanti? Sanggupkah kamu tetap istiqomah kalau kamu difitnah? Kalau kamu dijadikan bulan-bulanan dan kalau kamu nanti juga dibunuh karena keimanan kamu? Dan Imam Ali menjawab sama seperti jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yaitu akan tetap istiqomah dan tetap bersabar. Seperti ucapan Ismail ketika Allah memerintahkan ayahnya untuk menyembelihnya, Ismail berkata, "Tatajiduni insyaallah minas sabirin." Kau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan itu juga yang diwasiatkan Imam Ali kepada Maitham At-Tamar, kepada sahabat-sahabat yang dekat. Imam Ali berkata kepada Maitham, "Kaifa sabruk?" Bagaimana kesabaranmu, hei Maitham? Kalau nanti ada penguasa yang datang kepadamu dan menyuruh kamu berlepas diri dari aku, bagaimana kesabaranmu? Kaifa sabruk? Bagaimana kamu bersabar? Kalau kamu nanti dipanggil oleh penguasa dan dipaksa untuk menghentikan, membicarakan atau meriwayatkan hadis-hadis dariku, lalu tangan kamu dipotong, kaki kamu dipatahkan, dan kemudian lidah kamu dipatahkan, lidah kamu digunting, kaifa sabruk? Bagaimana kesabaran kamu? Dan Maisam bertanya, "Akhiruka ilal jannah, apakah itu ujungnya ke surga?" "Naam," kata Imam Ali. "Betul. Kalau begitu," katanya, "aku tanggung semuanya itu." Jadi itu ujian istiqomah, ujian dalam kelurusan menjalankan iman. Kelak salah seorang murid di Imam Ali, salah seorang murid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan salah satu di antara tonggak-tonggak Imam Ali, tonggak-tonggak mazhab Ahlul Bait, Abu Dzar, terus menerus menyampaikan kalimat-kalimat yang benar.
kalimat-kalimatul yang hak, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di bawah kolong langit ini, di atas permukaan bumi ini, tidak ada lidah yang lebih jujur ketimbang lidah Abu Dzar. Satu hari ia sempat dipenjarakan dan dia tidak bisa lagi menyampaikan hadis-hadis tentang Imam Ali. Dan pada zaman khilafah berikutnya ia dikeluarkan. Kemudian di hadapan dia datang, begitu ia dikeluarkan dari penjara, ia tiba di Jumratul Aqabah. Kebetulan waktu itu musim haji, ia berdiri di situ. Orang-orang berdatangan mengelilingi sahabat Nabi. Waktu itu orang sangat bergairah untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi dari sahabat Nabi. Dan Abu Dzar berkata, siapa yang tahu aku, hendak pastilah dia mengenal aku. Siapa yang tidak tahu aku, akulah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mulai menyampaikan hadis-hadis tentang Imam Ali. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Tiba-tiba tengah-tengah kerumunan orang itu ada yang menyelundup masuk dan kelihatan punya niat yang tidak baik. Abu Dzar Al-Ghifari mendekati orang itu. Kau diutus oleh penguasa ya untuk memata-matai aku dan untuk menghentikan aku dari menyampaikan hadis-hadis tentang Amirul Mukminin. Demi Allah, kata Abu Dzar, sekiranya kamu julurkan pedang kamu di atas leherku agar aku berhenti, aku akan sampaikan hadis-hadis Nabi walaupun maut harus menjemputku. Itu namanya istiqomah. Ia menjawab peringatan dan pertanyaan dari Imam Ali, kaifa sabruk, bagaimana kesabaran. Imam Ali salamullahi alaihi berkata, sekiranya kepada orang munafik dionggokkan kekayaan seluas langit dan bumi agar ia mencintaiku, dia tidak bakal mencintaiku. Dan sekiranya seorang mukmin diancam dengan pedang di atas kuduknya agar ia membenci aku, seorang mukmin akan memilih ditebas lehernya daripada harus membenci Imam Ali salamullahi alaih. Nah, cinta dan bencinya ditegakkan dengan istiqomah. Tidak cinta sekali waktu, kemudian benci pada kali waktu yang lain. Itu yang namanya istiqomah. Dan itu contoh-contoh orang alladzina an'amta alaihim. Dan marilah kita sekarang lihat contoh orang-orang yang al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin. Yaitu orang-orang yang inhiraf. Lawan dari istiqomah adalah inhiraf. Atau as-suqut ilad-dhalal. Atau dia jatuh kepada kesesatan. Ada banyak contoh. Misalnya dalam Safinatul Bihar, juz ke-1 halaman 71 dikisahkan seorang yang semula imannya tinggi, seorang ahli ibadah namanya Barsisa. Begitu taatnya dia beribadah, begitu tinggi imannya sehingga orang-orang berdatangan kepadanya untuk meminta doanya. Dan doanya selalu mustajab. Doanya selalu diijabah Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya. Faqad kana barsisan minaz zuhad wa kana yu'ta bil majanin wal marda fayad'u lahum wa yu'awwidhuhum fayatibuna ala yadayhi bi'idznillah taala. Jadi Barsis itu seorang yang sangat zahid, orang yang sangat tinggi imannya, dan orang-orang gila, orang-orang sakit, orang-orang yang mendapat musibah berdatangan kepadanya meminta doa atau meminta perlindungan dari bahaya-bahaya yang mengancamnya, dan Barsisa berdoa dan doanya selalu diijabah. Wada tamaratin, pada suatu kali datanglah dia datang
seorang gila, seorang perempuan, tapi seorang perempuan gila tapi cantik. Bi'imra'atin jamilatin zati syarafin. Dan dia berasal dari keluarga-keluarga yang mulia. Jadi dia dari kelompok elit yang cantik. Datang kepadanya untuk minta berobat. Faqad asabahal junun. Dia menderita penyakit gila. Dan keluarganya kemudian meninggalkan dia di tempat ibadahnya. Di tempat pesantrennya. Supaya ia mendoakan agar orang itu, agar perempuan itu sembuh. Tapi orang yang tinggi imannya ini, yang sudah mencapai anak tangga yang kesekian mungkin dalam perjalanan imannya, jatuh karena kehadiran perempuan cantik itu. Jadi singkatnya cerita, to make the long story short, ia berbuat sesuatu kepada perempuan itu sampai perempuan itu hamil. Dan ketika ia takut perempuan itu hamil, ia mulai diancam. Kenikmatan iman yang mendatangkan ketentraman dan ketenangan sekarang hilang. Diganti dengan kecemasan, ketakutan, kengerian kalau dosa-dosanya terbuka bagi umum. Maka kemudian ia lakukan kejahatan berikutnya setelah berzina, yaitu kemudian dia membunuh perempuan itu. Dengan maksud supaya perbuatan buruknya itu tidak diketahui orang. Ya lil fadihah wal 'ar, ya akan betapa malunya kalau itu semua terungkap. Dan ia kuburkanlah perempuan itu di Sahara, tempat yang tidak diketahui orang banyak. Walakinnaha fadhiha makshufah. Tapi akhirnya yang dianggap memalukan itu terbuka. Orang-orang berdatangan dan singkatnya cerita, ia dipanggil di pengadilan melakukan pelecehan seksual dan dihukum oleh raja. Dihukumnya antara lain ialah masluban, di tiang salib. Dia dibunuh dengan dua dosa, az-zina wal qatlu. Dia berzina dan dia melakukan pembunuhan. Kalau sekarang mungkin istilahnya dia melakukan perkosaan dan sekaligus pembunuhan. Orang yang tadinya sangat mulia, sangat dihormati, sangat tinggi imannya karena kesolehan dan sebagainya, ia dihilangkan imannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.